Pemirsa, LSP SMK Penerbangan Cakra Nusantara dinyatakan resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga sertifikasi profesi. Serah terima SK lisensi dilakukan setelah tim LSP yang terdiri atas asesor kompeten di bidangnya melaksanakan kegiatan witness bersama tim lead asesor BNSP Jakarta di Aula SMK Penerbangan Cakra Nusantara. LSP SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah resmi menjadi sebuah lembaga sertifikasi profesi lisensi nomor KEP 0078 garing BNSP garing 1 garing 2020. Skema yang tersedia di LSP SMK Penerbangan Cakra Nusantara adalah airframe power plant, electrical avionik, teknik transmisi telekomunikasi, otomatisasi tata kelola perkantoran, sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja K3, kebandaraan, keselamatan dan kesehatan kerja K3, penerbangan, asisten kesehatan penerbangan dan operator komputer. Kegiatan witness yang dilakukan oleh tim lead asesor BNSP Jakarta akan meningkatkan kompetensi dan kredibilitas serta menjadi nilai tambah para asesor LSP Penerbangan Cakra Nusantara dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia menjadi unggul dengan cara bersertifikasi. LSP SMK Penerbangan Cakra Nusantara memberi kesempatan bagi sekolah-sekolah yang berkeinginan menjadi tempat uji kompetensi TUK kepada peserta didiknya dengan skema yang dibutuhkan. Diharapkan menghubungi nomor telepon 0822-1999-6889 atau 0822-1999-5887. Sekolah juga bisa mengunjungi laman www.lspsmkpenerbangan.com. Jadi witness ini adalah tahapan terakhir kita mendapatkan suatu lisensi dari BNSP yang nantinya kita bisa menguji dengan resmi, yaitu menguji sertifikasi khususnya untuk anak-anak didik kita. Dan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sertifikasi untuk anak didik kita agar anak didik kita siap, unggul, tangguh dan mandiri dalam menghadapi era ini atau sesuai dengan instruksi Bapak Presiden yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Jadi kita menyiapkan anak-anak kita siap bekerja dan siap bersaing di dunia dalam maupun luar negeri. Nah, tentu harapan kami melalui LSP Penerbangan Cakra Nusantara ini ke depan bisa terus memberikan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi bagi siswa-siswanya sehingga siswa-siswa lulusan dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini bisa mendapatkan pengakuan atas kompetensinya dan sehingga bisa terus bekerja di industri dengan kompeten dan LSP ini juga terus bisa membangun SDM Indonesia yang unggul sehingga bisa memajukan bangsa Indonesia. LSP ini berada di bawah naungan SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang telah terakreditasi A unggul. SMK Penerbangan Cakra Nusantara juga telah membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk dididik menjadi pemenang di era industri 4.0 dan society 5.0. Terdapat total beasiswa hingga Maret 2020 senilai Rp20,4 juta. Bila ingin memperoleh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor pendaftaran 0361-474-2600 atau 081-237-09-8090 atau menghubungi laman website www.smkpenerbangan.sct.id. Tim Liputan Bali TV.